Setelah hampir 15 tahun muncul dengan album terakhirnya iaitu sang penyanyi Hadi Mirza bakal menerbitkan sebuah album baru buat para peminatnya. Itu antara projek yang akan diusahakannya setelah berjaya menduduki tempat kedua dalam peringkat akhir pertandingan All Stars Gegar Vaganza yang berlangsung malam semalam. Persembahannya disambut sorakan demi sorakan, diakhiri dengan penghormatan standing ovation. Meskipun tidak bergelar juara All Stars Gegar Vaganza, penyanyi kelahiran Singapura Hadi Mirza tetap gembira dengan pengalaman yang ditimbanya sepanjang lebih 3 bulan. Alhamdulillah, saya rasa syukur sangat-sangat dapat tempat nombor 2 dan saya sudah pun cuba ataupun membuat yang sehabis baik mungkin selama 12 minggu. ASGV untuk saya adalah sebuah sukses dan saya rasa anda pun boleh setuju juga. Hanya 4.36% saja markah yang membezakan Hadi di belakang Jacqueline Victor yang menjuarai pertandingan ini. Jacqueline memenangi RM200,000 Malaysia, manakala lagi 7 finalis membawa pulang RM10,000, pakej percutian dan trofi. Untuk saya yang paling penting adalah apa yang berlaku selepas ASGV dan RM10,000 yang saya dapat tu saya akan gunakan sepenuhnya untuk membuat untuk meneruskan projek-projek yang selepas ni yang di masa terdekatlah. Antara projek yang dimaksudkan termasuk penerbitan sebuah album penuh dan perbincangan sudah pun bermula. Hadi juga mendedikasikannya buat para peminat yang sanggup bersengkang mata dan setiap minggu berulang alik ke Kuala Lumpur seperti Firdaus Ridwan. Setahu saya ada 2 bas rombongan peminat dari Singapura yang bertolak seawal 6 pagi tadi untuk memberi sokongan padu kepada Hadi Mirza, artis-artis Singapura dan personaliti Singapura yang juga turun padang berharap Hadi Mirza akan terus berkarya dalam industri muzik dan sentiasa menantikan buah tangan terbaru daripada beliau. Nakyu pula dinobatkan sebagai juara All Stars GV pilihan penaja dan membawa pulang tambahan wang RM10,000.